Yo guys, assalamualaikum, welcome to Daus Reska Channel, ceng ceng ceng. Terima kasih karena masih lagi menonton Daus Reska Channel. Yang belum subscribe, pastikan korang subscribe di channel aku dan on notification, oke? Bell tuh korang select all, right? Oke, hari ini aku nak sembang sikit pasal isu semasa. So seperti yang kita dengar hot topic ni 2-3 hari lepas. Sugu demand 10K untuk masuk satu segmen selama sejam. So bila kata 10K, yang propose tu cakap terlalu mahal. Masalah dia sekarang ni, dia up status, up story dia. Dia kata rate YouTuber memang lagi mahal ke? I call Sugu Pavitra untuk propose the cooking show for 1 hour. She ask for 10K. Dia minta 10K. Demam jak dengar. Macam level Cik Wan eh. Okay guys, aku nak beritahu kau orang kat sini eh, 10K untuk Sugu terlalu murah. Sangat murah. 10K murah sangat lah. Tu pun kira macam bertuah lah kalau kau dapat 10K. Akan datang kau tak dapat dah 10K. Kau tahu kenapa? Sekarang ni Sugu ni antara top YouTuber yang tengah naik sekarang ni. Dia punya subscriber dah lebih 700K. Tu subscriber 700K, dia punya view saja pun dah beratus ribu, berjuta dah. Satu video tu sekali dia up 200-300 ribu. Then kalau nak fikir 10K tu, murah sangat, murah sangat. Rating dia murah sangat. So kau nak, kalau kau nak compare dengan aku, aku ni subscriber tak sampai 20K. Lepas tu view pun sendu, pun aku boleh demand 500 ke atas. Percaya? Percaya tak? Percaya kan? So kalau dia yang 700k subscriber, 10,000 sangat murah. Ok, kalau katakan 20k, rate dia 500. Kalau 100,000 subscriber, 2,500. Contoh 2,500 kali dengan 700,000, jadi apa? 17,500. 17,500 minimum. Minimum dia minta 10K je. 10K mahal. Tepuk poket. Tanya sendiri lah. So betul lah macam Kapris cakap. Nak try-try tengok poket sendiri. Pada orang yang nak beli, ikut poket. Yang nak bertanya tu, kalau tak mampu nak bayar, janganlah sebar benda yang tak elok. Lepas tu kau ingat senang nak jadi YouTuber? Ingat senang? Kau try buat channel. Kalau Sugu ni dah daripada, orang kata, bukan daripada artis ke, daripada pelakon ke, orang bangsawan ke, kayangan ke, tiba-tiba buat YouTube macam tu, terus naik macam tu. Dia pun bermula daripada bawah, macam tu. Kalau artis ni mungkin kita katakan shortcut. Diorang dah ada populariti masing-masing, so memang cepat dah naik. Tapi kalau macam Sugu ni, kita dulu semua tak kenal Sugu asal-usul dia. Betul tak? So tiba-tiba dia meletup ni, kau pun nak join, nak join panggil dia masuk dalam kau punya show. Kau rasa berbaloi ke tak berbaloi 10,000 tu? Sekali dia up kau punya show tu, 300,000, 400,000 orang view. Channel yang tak kenal tu tiba-tiba terkenal. Kau rasa? Lagi satu, kalau 10,000 tu tak dapat pun kat dia, dia tak adab sangat pun. 10,000 untuk sejam tu, dia buat
satu atau dua video dia up, dia boleh dapat lebih daripada tu. Okay, satu video tu je dia up, dia boleh dapat lebih daripada 10,000. Kau nak kata apa? Eh, aku pula bebel. Marah, eh, marah. Orang bagi rate tinggi pun marah. Bagi rate rendah nanti marah. Kata kacau market. Bagi rate tinggi kata mahal sangat. Kau nak apa sebenarnya? Itulah. Tinggi pun salah, rendah pun salah. So, bila kita rate tu, kita nilai lah diri kita kan. Kalau kau rasa kau layak banyak ni, kau letak banyak tu. Kalau dia tak bagi, bukan rezeki lah jawabnya. Itulah dia. Nak kena berani, kena ada firm. Kau kena firm. Tu ayat dia, kau kena firm. Kalau kau rasa kau 500, 500 lah. Kalau kau rasa kau 10K, 10K lah. Okay. Dah tu, bebel banyak sangat blok. Dah channel tengah serabut, lepas tu suka hati lagi bebat. Sembang benda merapu pula kan. Okay. Tu saja luahan. Tu saja luahan hati aku pasal isu Sugu ni. Apapun netizen tetap sokong Sugu, betul tak? Dia sokong Sugu pasal orang pun tahu dia layak. Dia layak dapat benda tu. Okay, itu saja video kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Okay,